يا Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sampaikan yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Apa itu? Mim ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sampaikan pada manusia, annas. Dan kalau engkau tidak sampaikan itu, engkau sama sekali tidak menyampaikan risalahmu. Saya tulis di sini kata kunci balig risalah amanah. Lihat, fama ballagta risalatah. Engkau tidak menyampaikan risalahnya. Terjemahan Indonesia, kamu tidak menyampaikan amanahnya. Kenapa tidak digunakan saja kata risalah? Karena ini berarti keseluruhan risalah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Amanah bisa berarti umum, bisa berarti juga khusus satu bagian. Jadi orang titip amanah secara keseluruhan sesuatu yang dititipkan. Kalau orang titipkan pada saya pointer ini, dia amanah. Tapi nilainya ya pointer. Tapi kalau risalah, itu keseluruhan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi, keseluruhan hidup baginda Nabi, keseluruhan tugas, keseluruhan nafas suci Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengapa penerjemah, kan amanah bahasa Arab. Cek di dalam terjemahan Ibu dan Bapak ya. Saya ambil dari Android, dari HP terjemahannya itu. Kenapa penerjemah tidak, kamu tidak menyampaikan risalahnya? Kalau risalahnya itu artinya ini tidak disampaikan, risalah baginda Nabi sallallahu alaihi tidak disampaikan keseluruhan. Tapi kalau amanah, ya amanah kan banyak, satu tidak disampaikan tidak terlalu signifikan. Amanah risalah di situ? Amanah. Terjemahan Depag? Amanah juga. Amanah. Nah, kenapa diganti? Amanah bahasa Arab, risalah bahasa Arab. Kenapa tidak? Kamu tidak menyampaikan risalahnya. Karena begitu dia menggunakan kata risalah, maknanya berubah total. Kalau engkau tidak sampaikan ya Rasulullah, kau belum menyampaikan risalahmu. Apa itu? Orang akan tanya, apa yang harus disampaikan ini? Sehingga kalau engkau tidak sampaikan, engkau tidak dihitung menyampaikan risalah sama sekali. Tugas puncak Rasulullah SAW adalah menyampaikan ini. Baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Bukankah Nabi sudah sampaikan? Tapi tetap diperintahkan. Baligh ma unzila ilaika min rabbik. Wa illam taf'al fama ballagata risalatah. Kalau engkau tidak sampaikan, sini ada baligh, menyampaikan, ada risalah. Kata baligh, jadi mubaligh, isim fa'ilnya. Balagta fi'il madinya. Dia bisa juga masdarnya di sini dari kata balago juga, tapi tidak. Yang di sini itu risalah. Sekali lagi, ya ayyuhar rasul, risalah. Kenapa di terjemahan dia berubah jadi amanah? Sepertinya yang mengubah ini menjadi amanah, tidak amanah. Karena harusnya risalah, tapi dia ganti jadi amanah. Yuharrifunal kalima'an mawadihi, mengubah-ngubah kalimat dari yuharrifunal kalima min ba'di mawadihi, diubah-ubah kalimat itu. Contohnya ini risalah langsung jadi amanah. Tidak amanah dia. Tapi kalau ibu dan bapak nanya ini di tempat lain juga langsung ibu bapak diketahui. Tapi ya kenapa harus amanah? Kenapa tidak risalah saja? Amanahnya itu pakai H atau pakai T? Pakai T. Saya tidak amanah kalau gitu. Harusnya ini amanatnya.
kamu tidak menyampaikan amanatnya. Nah, kemudian Allah menjaga kamu dari manusia. Wallahu ya'simuka minan nas. Jangan sedih ya Rasulullah terhadap orang-orang yang berkata dengan mulut mereka, kami beriman, padahal hati mereka belum beriman. Jangan sedih ya Rasulullah kalau mereka itu akan mengubah-ubah kalimat, mereka mengubah perkataan dari tempatnya. Jangan sedih ya Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang tidak Allah Ta'ala kehendaki kesucian hati mereka. Mereka dihina di dunia dan di akhirat beroleh siksa. Wallahu ya'simuka minan nas. Inna Allah la yahdil qawmal kafirin. Allah Ta'ala tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang yang kafir. Sini, kafir. Ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri. Di sini innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, baligh ma unzila ilaika mir rabbik minal bayyinati wal huda, dari keterangan dan petunjuk, sesuatu yang tampak jelas terang dan itu memberikan petunjuk. Setelah kami jelaskan bagi manusia di dalam Alkitab, orang yang menyembunyikan keterangan dan huda yang jelas ini, dia dilaknat Allah Ta'ala. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Keterangan yang jelas itu seperti peristiwa Al-Ghadir. Kalau dia disembunyikan setelah jelas bagi mereka, yang menyembunyikannya itu dapat laknat Allah Ta'ala dan dapat laknat para pelaknat. Kalau di sini sih semua makhluk yang dapat melaknati. Sebetulnya nahnu di sini ini. Jadi dilaknat baginda Nabi juga. Dilaknat semua bentuk jamak. Dalam salah satu riwayat dari Imam Bakir alaihissalam, Imam Bakir menyebutkan kamilah yang dimaksudkan al-la'inun, jadi al-ma'sumin. Itu ini kenapa harus dipisahkan? Jadi ada laknat Allah Ta'ala dan ada laknat para pelaknat. Sama seperti syafaat, ada yang diizinkan memberi syafaat, begitu juga laknat, ada yang diizinkan untuk melaknat. Jadi kalau gitu, bolehkah kita melaknat orang yang menyembunyikan peristiwa Al-Ghadir? Mereka itu tidak dilaknat, ibu bapak juga sudah dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan, kita harus berakhlak dengan akhlak Tuhan. Kita harus berakhlak dengan akhlak para nabi. Dan Allah Ta'ala melaknat terus-menerus, tidak pernah berhenti, fi'il mudhari selama-lamanya, bagi yang menyembunyikan kebenaran. Setelah kami jelaskan bagi manusia dalam Alkitab. Apa Al-Ghadir ada dalam Alkitab? Ya, yang ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi thahirin wa ashabihil mayamin al muntajabin wa jami'i ibadillahis salihin al mukhlasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salla ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salla ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salla ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Hari ini kita akan melanjutkan kajian Al-Quran yang kita sebut dengan Daqa'iqul Quran, presisi Al-Quran, pemilihan kata, penggunaannya, penempatannya di dalam ayat-ayat Al-Quran, secara khusus yang berkaitan dengan peristiwa Al-Ghadir diperingati oleh para pengikut Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Ayat-ayat yang berkaitan dengan
turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat yang pertama adalah surat Al-Baqarah 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah menceritakan tentang Safa dan Marwah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah taala, menggunakannya dalam bentuk jamak. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ayyatawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun 'alim. Segera setelah ayat ini, Allah taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ibu dan bapak bisa melihat bahwa ayat-ayat sebelumnya, kalau kita runut dari ayat paling atas, berkaitan dengan orang yang bersabar. Wabashiris sabirin, beritahu kabar gembira pada orang yang bersabar, yang kalau memperoleh musibah mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka lah yang Allah taala limpahi solawat dari Tuhan mereka dan rahmat, dan mereka lah orang-orang yang memperoleh petunjuk. Lalu sesungguhnya Safa dan Marwah diantara tanda-tanda kebesaran Allah taala. Barang siapa yang haji atau umroh, tidak mengapa untuk tawaf di antara keduanya. Nah, ini semua berkaitan dengan syariat yang Allah taala turunkan. Kemudian ayat 159 berbunyi, ini terjemahannya, innal ladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang telah menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari petunjuk. Di sini sekali lagi tema kita daqiqul Quran. Jadi kita memperhatikan bagaimana dengan jelas secara presisi Al-Quran menggunakan beberapa kata. Pertama, yaktumuna, mereka menyembunyikan. Ma anzalna, apa yang telah kami turunkan, minal bayyinati wal huda. Di sini ada dua hal. Satu bayyinat, satu lagi huda. Bayinat diterjemahkan keterangan yang jelas. Dalam terjemahan Indonesia, huda diterjemahkan menjadi petunjuk. Sekarang, kalau dia sudah jelas, apa yang disembunyikan? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan. Yang diturunkan itu dua, al-bayyinat dan huda. Allah Ta'ala memisahkan dengan jelas, ada yang disebut bayyinat dan ada yang disebut huda. Tidakkah huda bayyinat juga? Tidakkah bayyinat huda juga? Mengapa Allah Ta'ala menggunakan dua kata? Satu, keterangan yang jelas. Yang kedua, petunjuk dalam terjemahan bahasa Indonesia. Bukan hanya itu. Ya, bayyinat dan huda ini disembunyikan mim ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab, setelah kami jelaskan bagi manusia di dalam Alkitab. Nah, masuklah kata ketiga, yaitu Alkitab. Sehingga sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, yang diturunkan Allah Ta'ala apa? Petunjuk, huda, bayyinat. Nah, apa? Penerjemah akan sangat kebingungan karena mereka tidak bisa menerjemahkan bayyinat dan huda ini dengan Al-Quran. Yang Allah Ta'ala turunkan adalah Al-Quran, jelas. Tetapi di situ ada mim ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab. Setelah kami jelaskan pada manusia di dalam Al-Kitab. Sekarang sebelum kita lanjut, kita baca terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah kami terangkan kepada manusia dalam Alkitab. Nah,
Di sini sudah jelas apa yang disembunyikannya itu? Keterangan jelas, petunjuk jelas, kami terangkan pula kepada manusia dalam Alkitab. Mengapa kita perlu betul memperhatikan ayat ini? Karena ujung ayatnya yang mengerikan. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang itu dikutuk Allah Ta'ala. Dan ini dikutuknya menggunakan bentuk fi'il mudhari' dalam bahasa Arab. Sebagaimana salawat pada baginda Nabi SAW tidak pernah berhenti, maka laknat Allah Ta'ala tidak pernah berhenti. Tidak hanya laknat Allah Ta'ala, tapi laknat para pelaknat lainnya. Terjemahan Indonesia memilih kata ini, mereka itu dilaknati Allah. Sebetulnya ini bentuknya aktif bukan pasif. Jadi Allah melaknat mereka dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Jadi semua makhluk yang dapat melaknati, kata dapat sebetulnya tidak ada. Ya la'anuhumul la'inun. Allah Ta'ala melaknat mereka, juga melaknat mereka para pelaknat. Para pelaknat. Sekali lagi, yang diturunkan Allah Ta'ala ternyata tidak bisa disebut Alkitab berdasarkan ayat ini, karena Alkitabnya di sini. Mim ba'dima bayyanahu linnasi fil kitab. Setelah kami jelaskan bagi manusia di dalam Alkitab. Jadi, laknat Allah diturunkan bagi mereka mengetahui sesuatu jelas diturunkan dalam Alkitab, tetapi kemudian mereka menyembunyikannya. Mereka dilaknat Allah Ta'ala dan dilaknat juga oleh para pelaknat. Dan ini sekali lagi menggunakan fi'il mudhari'. Jadi laknatnya berlangsung terus-menerus. Lalu, apa itu bayyinat? Apa itu huda? Kalau kita menyebutkan yang diturunkan Allah Ta'ala itu Al-Quran, kan bagian berikutnya, setelah kami terangkan pada manusia di dalam Alkitab. Dan Alkitab ini Al-Quran. Sampai di sini bisa dipahami. Sebelum dilanjut, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Pertanyaan kita adalah, apa yang ditutup-tutupi itu? Apa yang disembunyikan itu? Karena yang disembunyikan itu adalah sesuatu yang bayyinat, yang terang benderang. Disembunyikan sama mereka. Tapi dia terang benderang. Dan dia memberikan petunjuk. Bukan hanya itu, sudah kami jelaskan tentang itu bagi manusia seluruhnya di dalam Alkitab. Ibu Bapak yang bawa terjemahan Al-Quran, ya saya ambil ini dari Android ya, kalau ada yang berbeda dikabari. Sekali lagi, satu, ada yang disembunyikan. Yang disembunyikan itu sesuatu yang jelas, sesuatu yang memberikan petunjuk. Dan sudah kami terangkan juga bagi manusia tentang bayyinat dan huda ini di dalam Alkitab. Berarti kita bisa mengetahui dari Alkitab, dari Al-Quran, apa yang disembunyikan. Dan ketika menyembunyikan ini, mereka dilaknat Allah Ta'ala dan dilaknat para pelaknat lainnya. Wal'iyadu billahi min dhalik. Tapi menariknya, hanya beda satu ayat. Gimana kalau ada orang yang begitu? Allah Ta'ala membuka pintu rahmatnya. Illal ladzina tabu, kecuali mereka yang telah taubat. Wa aslahu, dan berbuat baik, mengadakan perbaikan. Tapi ada syaratnya, mereka boleh taubat, mereka boleh islah. Tapi ada syarat yang ketiga. Wa bayyanu, mereka harus jelaskan kepada orang banyak itu. Kalau mereka tidak jelaskan, tobat dan islah mereka tidak diterima. Harus ada wa bayyanu, dan menerangkan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia ini kebenaran. Tapi kalau dihubungkan ke sini, wah berarti ditutupi kebenaran itu. Orang-orang yang menutupinya dilaknat Allah Ta'ala dan dilaknat oleh makhluk yang dapat melaknat. Poin ketiga yang menarik adalah pada ayat 159, khitobnya, kata kuncinya itu kami. Mim ba'dima bayyanahu, atau innal ladzina yaktumuna ma anzalna, itu
kami artinya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan setelah kami jelaskan. Tetapi begitu masuk ayat 159, kecuali orang-orang yang bertaubat, islah dan menerangkan, faulaika atubu alaihim. Allah Ta'ala mengganti redaksi, hanya beda satu ayat dalam rantaian runutan ayat yang sama. Di sini nahnu, tiba-tiba dia berganti menjadi anak. Bayannahu menjadi atubu. Kalau kami natubu alaihim. Natubu, atubu, natubu. Dia tiba-tiba jadi aku. Di sini juga begitu. Kan di atas masih kami turunkan setelah kami terangkan. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya. Tidak, kami menerima taubatnya. Padahal di atasnya kami, di sini kami, di sini aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Jadi ada sebuah kebenaran yang terang benderang. Terang benderang, kebenaran yang membawa petunjuk, kebenaran yang Allah Ta'ala jelaskan, bayyanahu. Ketika menggunakan bayyanahu, tidak jarang perbedaan antara nahnu dan ana. Nahnu satu maknanya menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Aku menunjukkan kedekatan. Tapi makna nahnu juga pada bagian yang lain, makna yang lain dalam tafsir adalah sering diserikatkan, disertakan ke dalam kekuasaan Allah Ta'ala itu para malaikat Allah Ta'ala. Jadi masuk dalam bagian nahnu. Karena kuasa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk ini, untuk itu, dan seterusnya. Pun ketika para nabi menyampaikan kabar kepada umatnya. Jadi yang kami terangkan ini, Allah Ta'ala menerangkan dalam Alkitab melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu digunakan kata kami, sudah kami jelaskan di dalam Alkitab itu. Nah, yang disampaikan baginda Nabi bayyinat dan huda lalu disembunyikan oleh manusia, yang menyembunyikannya itu mendapat laknat Allah Ta'ala terus-menerus, mendapat laknat orang-orang yang melaknat juga. Antara Allah Ta'ala dan la'inun inilah kemudian nahnu bayyannahu, kami sudah jelaskan, kami sudah terangkan. Tetapi dosanya itu ketika karena bayyinat dan huda ini itu dari Allah Ta'ala, bukan kehendak yang menjelaskannya. Misalnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi dalam menyampaikan kebenaran itu, tidak, dia kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau mereka tobat, islah, dan mereka jelaskan kebenaran, Allah ta'ala lah yang akan menerima taubat mereka. Dia berubah menjadi atubu. Silahkan kemudian digali, ditelusuri. Karena ini ancamannya berat. Dilaknat Allah ta'ala, dilaknat para pelaknat, ini sudah jaminan tidak selamat di dunia dan akhirat. Itu sudah kerugian yang amat nyata. Karena itu kita harus mengetahui bayyinat dan huda yang disembunyikan itu setelah Allah Ta'ala jelaskan di dalam Alkitab. Tanya saja kepada guru-guru kita, siapa yang dimaksud ini nih, yang dilaknat ini? Oh, kalau orang menyembunyikan kebenaran, kebenaran yang bagaimana yang disembunyikan itu? Yang kemudian mendapatkan laknat. Oh, kalau misalnya kita Islam tapi kita tidak sembunyikan Islam kita, itu kita dilaknat. Ada cerita kalau Sumayyah syahidah itu diizinkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kata-kata kekufuran, dan dalil Al-Qur'annya juga kecuali mereka yang dipaksa boleh mengucapkan kekufuran walaupun hatinya condong pada keimanan. Sumayyah radhiyallahu anha memilih untuk tetap setia dan kemudian syahid gugur karena itu. Jadi kebenaran apa yang ditutupi sehingga, dan dia sudah dijelaskan oleh baginda Nabi, lalu mendapatkan laknat Allah Ta'ala di dunia dan akhirat. Itu PR bagi
saya bagi kita berikut ini. Berkaitan dengan peristiwa Al-Ghadir. Jadi Al-Ghadir itu al-bayyinat, terang benderang. Dikumpulkan seluruh sahabat, tidak ada satupun di antara sahabat yang tidak mengetahui itu. Dan itu mutawatir diriwayatkan oleh seluruh mazhab. Dalam Sahih Muslim juga ada. Semua orang menyepakati Alama Amini mengumpulkan kitab Al-Ghadir, mengumpulkan berbagai hal. Kata Ustaz Jalal, kitab hadis, kitab sejarah, hatta kamus bahasa saja menerangkan peristiwa Al-Ghadir. Kitab sufi saja menerangkan peristiwa Al-Ghadir. Kata Ustaz Babul dalam Majmu' Rasail Imam Ghazali disebutkan cerita Al-Ghadir. Itu sudah keterangan yang jelas. Artinya mutawatir, tidak dapat ditutup-tutupi lagi. Dan itu memberikan petunjuk, huda. Siapa yang menjelaskannya? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan bagi manusia seluruhnya. Sekali lagi, kami sudah jelaskan bagi manusia. Ketika Al-Qur'an menggunakan kata manusia, ya ayyuhalladzina amanu, itu merujuk hudanya, petunjuknya itu untuk kemaslahatan seluruh manusia. Dan sudah kami tuliskan dalam Alkitab. Nah, sekarang apa ada peristiwa Al-Ghadir dalam Alkitab? Gitu. Sudah dijelaskan dalam Alkitab, ada atau tidak? Begitu pula yang lain, kalau mengatakan yang dilaknat Allah Ta'ala ini karena menyembunyikan kebenaran tertentu, dan kebenaran itu sudah Allah Ta'ala jelaskan dalam Alkitab, maka yang ditutup-tutupi itu dia dilaknat Allah Ta'ala dan para pelaknat lainnya. Nah, ini ayat tentang Al-Ghadir, surat Al-Ma'idah 67. Para pengikut Ahlul Bait punya keistimewaan karena bisa menghafal dengan mudah. Misalnya ayat kepemimpinan Imam Ali 5:55, ayat tathir 33:33, kemudian yang dipilih dari Ala Ibrahim dan Ali Imran 3:33. Nah, ayat Al-Ghadir itu gampang, 5:6:7. Jadi surat kelima ayat 67, tapi supaya ingatnya 5:6:7. Urut-urut ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sini ada kata huda. Balik lagi ya. Huda. Ke sini huda. Sedikit sebelum ke situ, Baginda Nabi SAW diseru Allah Ta'ala dengan berbagai kata, walaupun tidak pernah menyebut langsung dengan nama, tetapi diseru dengan Ya Ayuhan Nabi sebanyak 13 kali di dalam Al-Quran. Ya Ayuhal Muzammil, Ya Ayuhal Mudathir. Tapi Rasulullah itu SAW Rasul. Sekali lagi, Rasulullah SAW itu Rasul. Yang saya maksud dengan Rasul, semua orang sepakat, semua ahli tafsir sepakat, semua ulama sepakat, derajat Rasul lebih tinggi dari kenabian. Lebih banyak Nabi dibandingkan Rasul. Semua Rasul pasti Nabi, tidak semua Nabi itu Rasul. Ada yang mengartikan bersama Rasul itu ada kitab. Nah, yang jelas ada risalah. Bersama Rasul ada risalah. Itu derajat terutama yang bisa diperoleh kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaibnya, uniknya dalam daqaiqul Quran ini, kata ya ayyuhar rasul dalam ribuan ayat Al-Quran hanya Allah Ta'ala gunakan 2 kali. Hanya Allah Ta'ala gunakan 2 kali. Jadi tidak sembarang Allah Ta'ala menggunakan dan menyeru kekasihnya itu ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhan nabi 13 kali. Tapi ya ayyuhar rasul hanya 2 kali. Di seluruh ayat Al-Quran, ya ayyuhar rasul hanya 2 kali. Satu ayat Al-Ma'idah 41, satu ayat Al-Ma'idah 67. Nah, dalam urut-urutan daqaiqul Quran ini, tafsir Quran bil-Quran, kita akan mengaitkan mengapa ya ayyuhar rasul hanya di ayat ini dan hanya di ayat ini. Akankah kita temukan kesamaan pesan yang terkandung di antara kedua ayat ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Dan karena ia cuma 2, menunjukkan betapa besarnya
pesan yang kemudian disampaikan oleh Allah Ta'ala pada Rasulullah SAW dengan pembukaan kata Ya Ayyuhar Rasul. Nah, kita ke Al-Ma'idah yang 41 dulu. Ini supaya ingatnya bagaimana. Al-Ma'idah itu surat 5, ayatnya 4 tambah 1. Jadi jumlahnya 5 juga. Supaya mudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri. Kita perhatikan karena nanti di sana ada. Minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu. Sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadihi yaquluna in utitum hadza fakhuduhu wa illam tu'tauhu fahdharu wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a ulaikal ladzina. Nah, ini lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Tadi beberapa hal saya tekankan, beri penekanan. Terjemahannya, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, janganlah membuat engkau sedih. Lagi-lagi ini pakai kata pasif ya, disedihkan. Ini membuat engkau sedih, gitu sebetulnya. Dia bukan bentuk pasif tapi aktif. Ya hazungka, ini sekarang disedihkan. Seperti tadi waktu di sini, ya la'anuhumullahu, Allah Ta'ala melaknat mereka. Tapi di sini jadi dilaknati Allah, diubah. Bagi saya ada zauk gaya bahasa. Seperti, tidakkah kalian melihat bagaimana unta itu diciptakan dengan bagaimana unta itu aku ciptakan. Itu ada zauk tadi itu ya, ada bobot makna yang berbeda. Nah, ini nih Allah Ta'ala yang melaknat. Jadi harusnya setelah kami terangkan pada manusia dalam Alkitab, Allah Ta'ala melaknat mereka dan makhluk-makhluk dan para pelaknat melaknat mereka. Janganlah membuat engkau sedih orang-orang yang bersegera dalam kekufuran. Apa itu? Orang-orang yang berkata dengan mulut mereka, kami telah beriman. Jadi secara lisan mereka itu mengatakan diri mereka mukmin, diri mereka muslim, karena dengan mulut mereka minal ladzina qalu amanna bi afwahihim, kami beriman. Mulut mereka itu berkata mereka beriman sehingga dihukumi mukmin karena secara lahiriah mereka mengatakan mereka beriman. Walam tu'min qulubuhum, tapi hati mereka belum beriman. Jangan membuat engkau sedih ya Rasulullah, orang yang imannya hanya dalam lisan saja, hati mereka tidak beriman. Kalau itu siapa? Mereka itu orang-orang yang anti-Islam, misalnya yang pura-pura yang inilah Yahudi yang memecah belah Islam. Allah Ta'ala tegaskan, wa minal ladzina hadu, dan di antara orang-orang Yahudi. Jadi ini bukan orang Yahudi yang mulut berkata kami beriman, tapi hati itu belum beriman. Itu bukan orang Yahudi, enggak bisa nuduh-nuduh Yahudi. Betul ada sebagian di antara orang Yahudi. Ini juga menunjukkan pada kita tidak boleh menggeneralisir semua orang Yahudi seperti itu. Tapi di antara orang-orang itu, secara istilah kita sebut munafik. Yaitu yang berkata beriman, tapi hati mereka belum beriman. Mereka suka mendengar bohong, suka mendengar perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Yuharrifunal kalima mim ba'di mawadihi. Di sininya Taurat dalam kurung ya. Agak kurang setia karena ini dengan tendensius hanya merujuk kepada orang Yahudi. Al-Qur'annya tidak menyebut Taurat. Al-Qur'annya menyebut kalimat. Yuharrifunal kalima, mereka ubah-ubah kalimat itu.
Mereka ubah-ubah apa yang mereka dengar itu. Mereka ubah-ubah apa yang sampai pada mereka itu. Mim ba'di mawadihi, dari tempatnya. Karena di sini orang-orang yang kufur, yang dalam mulut mengatakan beriman, tapi hati mereka tidak. Mereka suka mendengar bohong, suka mendengar perkataan orang lain, dan mereka mengubah-ubah perkataan dari tempatnya. Mereka berkata, jika diberikan ini kepadamu, terimalah. Jika kamu diberi yang bukan ini, maka berhati-hatilah. Barang siapa yang Allah kehendaki kesesatannya, sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah. Nah, bagian ini sekali lagi ujungnya mengerikan. Ulaika alladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Pakai bentuk tathir. Ada mereka yang disucikan Allah Ta'ala, itu surat 33. Ini mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala tidak berkehendak untuk mensucikan hati mereka. Jadi Allah Ta'ala tidak berkehendak untuk mensucikan hati. Ini berada di kutub yang berlawanan dari ayat tathir. Ayat tathir yurid di sini ya. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Yurid, Allah Ta'ala berkehendak mensucikan kalian ahlul bait, mensucikan kalian sesuci-sucinya. Kelompok ini Allah Ta'ala tidak berkehendak mensucikan hati mereka. Jadi ini kubu yang berseberangan dari ayat tathir. Kalau ada yang mengatakan ayat tathir satu kelompok, maka kelompok yang berseberangannya yang masuk di sini. Misalnya yang satu disucikan, yang lainnya tidak disucikan. Nah, kalau ayat tathir itu dinisbatkan pada ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelompok yang berhadapan dengan ahlu baiti Rasulullah itu, atau kalau ahlul bait berada di sini, masya Allah ya, kelompok yang satu disucikan, lalu karena ahlul bait berhadapan dengan mereka, maka mereka masuk di sini. Yang sama sekali tidak Allah kehendaki kesucian. Itu rasanya itu sudah terang tadi itu ya. Dan mereka memperoleh laknat di dunia dan akhirat tadi itu. Apa itu? Lahum fid dunya khizyun walahum fil akhirati adzabun adzim. Di dunia hina, di akhirat siksa. Itu laknat Allah Subhanahu wa taala. Oke, Allah Taala melaknat mereka. Cuh, misalnya dilaknat. Itu akibatnya apa ketika mereka terima laknat? Ya ini, di dunia hina, di akhirat siksa. Laknat Allah itu hina di dunia dan dapat siksa di akhirat nanti. Nah ini diawali dengan ya ayyuhar rasul. Jadi risalah yang disampaikan. Begitu kata ya ayyuhar rasul digunakan, karena hanya ada dua kali menunjukkan besarnya pesan yang akan disampaikan Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nilainya sama dengan risalah karena digunakan kata ya ayyuhar rasul. Jadi setiap yang diceritakan di sini ini ada kaitannya dengan awal mengapa baginda Nabi diseru dengan ya ayyuhar rasul, karena semua yang ada di sini berkisah tentang keberlangsungan risalah. Karena awalnya ya ayyuhar rasul, sehingga baginda Nabi tahu keberlangsungan risalah itu akan diganggu oleh orang-orang yang dalam hati mereka belum beriman, tapi secara lisan mereka katakan mereka beriman. Dan mereka punya kesamaan dengan orang-orang Yahudi, gampang menyampaikan kata-kata yang tidak benar, mengubah-ngubah, jadi menisbatkan ini pada ini, padahal yuharrifuna al-kalima mim ba'di mawadihi. Di sini langsung Taurat saja, di sininya al-kalim. Barang siapa yang Allah kehendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Nah, ini berkaitan dengan risalah, besarnya risalah yang
disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat pertama 541. Ayat kedua 567. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ayatnya ibu bapak sudah tahu, diawali dengan kata ya ayyuhar rasul, sampaikan yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Apa itu? Mimba adima bayyana hulinna sifil kitab ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sampaikan pada manusia, annas, di sini juga annas. Dan kalau engkau tidak sampaikan itu, engkau sama sekali tidak menyampaikan risalahmu. Saya tulis di sini kata kunci balik risalah amanah. Lihat betapa di sini fama ballagta risalatah. Engkau tidak menyampaikan risalahnya. Terjemahan Indonesia, kamu tidak menyampaikan amanahnya. Kenapa tidak digunakan saja kata risalah? Karena ini berarti keseluruhan risalah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alih. Amanah bisa berarti umum, bisa berarti juga khusus satu bagian. Jadi orang titip amanah secara keseluruhan sesuatu yang dititipkan. Kalau orang titipkan pada saya pointer ini, dia amanah, tapi nilainya ya pointer. Tapi kalau risalah itu keseluruhan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi, keseluruhan hidup baginda Nabi, keseluruhan tugas, keseluruhan nafas suci Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengapa penerjemah, kan amanah bahasa Arab. Cek di dalam terjemahan ibu dan bapak ya. Saya ambil dari Android, dari HP terjemahannya itu. Kenapa penerjemah tidak, kamu tidak menyampaikan risalahnya? Kalau risalahnya itu artinya ini tidak disampaikan, risalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disampaikan keseluruhan. Tapi kalau amanah, ya amanah kan banyak, satu tidak disampaikan tidak terlalu signifikan. Amanah risalah di situ? Amanah. Terjemahan Depag? Amanah juga. Amanah. Nah, kenapa diganti? Amanah bahasa Arab, risalah bahasa Arab. Kenapa tidak? Kamu tidak menyampaikan risalahnya. Karena begitu dia menggunakan kata risalah, maknanya berubah total. Kalau engkau tidak sampaikan ya Rasulullah, kau belum menyampaikan risalahmu. Apa itu? Orang akan tanya, apa yang harus disampaikan ini? Sehingga kalau engkau tidak sampaikan, engkau tidak dihitung menyampaikan risalah sama sekali. Tugas puncak Rasulullah SAW adalah menyampaikan ini. Baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Bukankah Nabi sudah sampaikan? Tapi tetap diperintahkan baligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau engkau tidak sampaikan, sini ada baligh menyampaikan, ada risalah. Kata baligh jadi mubaligh isim fa'ilnya. Ballaghta fi'il madinya. Dia bisa juga masdarnya di sini dari kata balago juga, tapi tidak. Yang di sini itu risalah. Sekali lagi, ya ayyuhar rasul, risalah. Kenapa di terjemahan dia berubah jadi amanah? Sepertinya yang mengubah ini menjadi amanah, tidak amanah. Iya, karena harusnya risalah. Tapi dia ganti jadi amanah. Yuharrifunal kalimaan mawadihi, mengubah-ngubah kalimat dari tempatnya. Ayat sebelumnya tadi itu 541 tadi ya. Yuharrifunal kalima mim ba'di mawadihi, diubah-ubah kalimat itu. Contohnya ini risalah langsung jadi amanah. Tidak amanah dia. Tanya saja ya, kalau di sini ibu dan bapak, mungkin saya subjektif dan lain sebagainya. Tapi kalau ibu dan bapak nanya ini di tempat lain, juga langsung ibu bapak diketahui. Tapi ya, kenapa harus amanah?
Kenapa tidak risalah saja? Amanahnya itu pakai H atau pakai T? Pakai T. Saya tidak amanah kalau gitu. Harusnya ini amanatnya. Kamu tidak menyampaikan amanatnya. Nah, kemudian Allah menjaga kamu dari manusia. Wallahu ya'simuka minan nas. Jangan sedih ya Rasulullah terhadap orang-orang yang berkata dengan mulut mereka, kami beriman, padahal hati mereka belum beriman. Jangan sedih ya Rasulullah kalau mereka itu akan mengubah-ubah kalimat, mereka mengubah perkataan dari tempatnya. Jangan sedih ya Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang tidak Allah Ta'ala kehendaki kesucian hati mereka. Mereka dihina di dunia dan di akhirat beroleh siksa. Wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah Ta'ala tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang yang kafir. Sini kafir. Ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri. Di sini innallaha la yahdil qaumal kafirin. Karena memang mau kembali pada bagian awal ya. Jadi kita ulangi lagi. Daqa'iqul Quran dan tafsir Al-Quran bil Quran. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, baligh ma unzila ilaika mir rabbik minal bayyinati wal huda, dari keterangan dan petunjuk, sesuatu yang tampak jelas terang dan itu memberikan petunjuk. Setelah kami jelaskan bagi manusia di dalam Alkitab, orang yang menyembunyikan keterangan dan huda yang jelas ini, dia dilaknat Allah Ta'ala. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Keterangan yang jelas itu seperti peristiwa Al-Ghadir, kalau dia disembunyikan setelah jelas bagi mereka, yang menyembunyikannya itu dapat laknat Allah Ta'ala dan dapat laknat para pelaknat. Kalau di sini sih semua makhluk yang dapat melaknati. Sebetulnya nahnu di sini ini. Jadi dilaknat baginda Nabi juga. Dilaknat semua bentuk jamak. Dalam salah satu riwayat dari Imam Baqir alaihissalam, Imam Baqir menyebutkan kamilah yang dimaksudkan al-la'inun, jadi al-ma'sumin. Itu. Ini kenapa harus dipisahkan? Jadi ada laknat Allah Ta'ala dan ada laknat para pelaknat. Sama seperti syafaat, ada yang diizinkan memberi syafaat, begitu juga laknat, ada yang diizinkan untuk melaknat. Jadi kalau gitu, bolehkah kita melaknat orang yang menyembunyikan peristiwa Al-Ghadir? Mereka itu tidak dilaknat, ibu bapak juga sudah dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan, kita harus berakhlak dengan akhlak Tuhan. Kita harus berakhlak dengan akhlak para nabi. Dan Allah Ta'ala melaknat terus-menerus, tidak pernah berhenti, fi'il mudhari selama-lamanya, bagi yang menyembunyikan kebenaran. Setelah kami jelaskan bagi manusia dalam Alkitab. Apa Al-Ghadir ada dalam Alkitab? Ya yang ini tadi. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalata. Illal ladzina tabu, masih ada peluang bagi mereka itu untuk selamat. Tapi setelah tobat, setelah islah, ini sudah tobat, sudah minta ampun. Lalu mereka berbuat baik setelahnya, tidak cukup. Biasanya orang itu kalau sudah tobat, diterima. Barang siapa yang tobatnya diterima, seperti tidak punya dosa sama sekali, gitu. Kaman la dzanbalah. Ini tidak cukup. Kalau dia menyampaikan ampunan pada Allah Ta'ala tobat, tidak cukup. Dia harus berbuat baik. Tidak cukup juga. Orang itu kalau sudah berbuat baik setelah tobat, biasanya cukup. Misalnya orang punya dosa, lalu dia tobat pada Allah Ta'ala, lalu dalam istilah sekarang, hijrah. Gitu. Mengubah total hidupnya. Cukup? Tidak. Yang menyembunyikan kebenaran itu tetap harus wabayyanu, harus diterangkan, harus dijelaskan. Apa yang disembunyikan itu tidak cukup tobat, tidak cukup islah, dia harus wabayyanu. Baru Allah Ta'ala menunjukkan kedekatannya,
faulaika atubu alaihim. Baru setelah bayanu aku terima taubatnya. Tapi kalau tidak, mereka mati dalam keadaan kufar. Ulangi lagi, ulaika alaihim laknatullah. Kalau masih tidak taubat juga ini, dilaknat Allah Ta'ala, dilaknat para malaikat, dan dilaknat manusia seluruhnya. Tidak ada lagi akhir yang lebih mengerikan. Bukan hanya dilaknat oleh Al-La'inun, tapi Allah Ta'ala, malaikat, manusia seluruhnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yukhaffafu anhumul adab, tidak akan diringankan sama sekali dari mereka itu adab. Walahum yungzurun, tidak juga dilihat. Allah Ta'ala tidak ingin memandang, melihat pada mereka. Kalau ibu dan bapak tidak menyampaikan pesan Al-Ghadir, waliyadubillah. Kalau sudah sampai Al-Ghadir, pesan pada ibu dan bapak, lalu disembunyikan, tidak disampaikan, waliyadubillah. Ini dimensi keagungan risalah tadi, hanya dua kali digunakan. Jangan membuat engkau sedih, ya Rasulullah. Kenapa ini diubah-ubah, tidak banyak orang tahu, kok ini dan itu? La yahzunka, jangan membuat engkau sedih. Jadi kalau baginda Nabi misalnya sebagai bashar, Rasulullah SAW sebagai bashar, sedih, kok begitu? Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasul, la yahzunka. Dan ini dimensi risalah sekali lagi. Lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum, lahum fid dunya khizyun, walahum fil akhirati adzabun adzim. Terakhir, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah Ta'ala tidak akan yahdi, memberi petunjuk. Sini huda, mereka tidak akan memperoleh huda ini. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kriteria kafir ya, Bu. Di sini disebutnya kekufuran. Jadi dia menggunakan isim. Kalau di ayat di sini kaum kafir, orang-orang yang kafir. Tapi di sini fil kufri, jadi tindak kekufuran. Apa itu? Minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Orang yang berkata dalam lisan mereka beriman, tapi hati mereka belum beriman. Orang yang secara lisan menerima apa yang disampaikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam hatinya masih tidak terima. Ini kalau kata baginda Nabi sallallahu alaihi, man kuntu maulahu fa'aliyun maulah, tapi hatinya tidak terima. Ini analogi saja. Misal Pak Ahok terpilih lagi, lalu menyampaikan selamat. Selamat ya Pak, Bapak sudah jadi gubernur lagi. Nah, tapi hatinya itu tidak terima. Itu disebut tindak kekufuran kalau ia berkaitan dengan ma anzalna, apa yang diturunkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu risalah, karena dia menggunakan ya ayyuhar rasul. Jadi yang tidak menerima ini dalam kaitan ini itu tidak menerima risalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak menerima risalah, tidak Allah Ta'ala sucikan hatinya, dan di dunia dapat kehinaan, di akhirat siksa. Apa yang dimaksudkan? Menutupi. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan di sini minimal dan yang minimal insya Allah bisa kita jadikan hujah. Ya Allah, ya Rasulullah, kami pernah hadir Idul Ghadir. Kami tidak menyembunyikan, kami hadir. Tapi itu Idul Ghadir katanya hari raya baru, sesat, muncul di televisi juga. Itulah yang suka mengubah-ubah kalimat dari tempatnya. Diambil sepotong-potong ya. Kalau ini berikan kamu terima, kalau tidak diberi ini hati-hati gitu. Ambilnya itu sepotong-potong.
Ya tentu sebisa mungkin kita dalam menyampaikan kebenaran. Sekali lagi, ini sangat terbuka. Silahkan dirujuk, dikaji, ditanya kepada siapapun apa yang disembunyikan itu. Tapi yang jelas bayinat dan hudanya ini sudah dijelaskan dalam Alkitab. Menurut saya ini kata kunci sekali karena kita tidak bisa menerjemahkan bayinat dan hudanya itu sebagai Al-Quran. Karena di sini ada fil kitab. Kalau tidak ada, mereka akan berkata yang menyembunyikan Al-Quran, menyelewengkan maknanya. Tidak, di sininya itu mim ba'dima bayyanahu linnasi fil kitab. Apa yang sudah kami, kemudian di sini jadi anak. Apa yang sudah kami terangkan dalam Alkitab itu, sekali lagi, yang tidak boleh disembunyikan. Hatta, dan saya kira nanti harus saya tambahkan, ternyata keimanan, keislaman sebagai nikmat paling besar dalam khutbah-khutbah itu, iman Islam, boleh disembunyikan. Iman itu dijelaskan dalam Alkitab, tapi iman boleh disembunyikan. Contohnya, Sumayyah Asy-Syahidah, baginda Nabi izinkan, kalau engkau terpaksa, boleh itu iman itu disembunyikan. Lah kalau gitu, kenapa ini dilaknat? Jadi yang tidak boleh disembunyikan itu apa? Karena penafsiran umum akan mengatakan, ya keimanan ini, tidak ada lagi yang lebih tinggi dari iman. Ayat untuk Syahidah Sumayyah itu ada pada surat An-Nahl ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kafara billahi mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tumaninah dalam beriman. Dia tidak berdosa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah walahum adzabun adzim. Tapi orang-orang yang lapang dada menerima kekafiran, bagi mereka murka Allah dan azab yang besar. Silakan. Yang ayat balig ma unzila ilaika mir rabbik itu memang terakhir. Tapi kan di sini bayyanahu linnasi fil kitab, sudah kami jelaskan dalam masa balul bait. Ini menunjukkan bahwa penunjukan pengangkatan Imam Ali alaihissalam dalam Alkitab itu tidak hanya pada peristiwa Al-Ghadir saja, tapi juga 555. 555 itu ada dalam Al-Quran, dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu innama waliyukumullahu warrasulu walladzina amanul ladzina yuqimunash sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kamu itu adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Sejak awal sudah sebetulnya sudah dijelaskan dalam Alkitab. Kemudian ya Ali anta wasi'atuka humul faizuna yaumal qiyamah ulaika hum khairul bariyah, dan lain sebagainya. Ayat-ayat yang berkisah tentang Imam Ali alaihi salatu wassalam, malam hijrah, itu semua ada dalam Alkitab. Malam hijrah, surat Al-Baqarah ya, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum, ya, itu tentang Imam Ali. Semua ayat yang berkaitan tentang Imam Ali itu sudah bayyanahu linnasi fil kitab. Ini ayat ini, kalau kata orang Sunda mah ujug-ujug. Ini awal cerita musibah ya, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tahu, walaupun gitu tadi ujug-ujug, tapi Al-Quran tentu tidak ujug-ujug. Yang saya maksud ujug-ujug itu, ini tengah-tengahnya ini cerita tentang Safa dan Marwah. Ini ayat haji ya, tapi di sininya ujian. Apa ujiannya itu? Ujiannya nih, walana belua, dan sungguh benar-benar akan kami uji. Jadi pakai nun lagi, nun taukid, lalu pakai lam ta'kid, penegasannya itu dua kali. Dan sungguh benar-benar akan kami uji manusia itu. Kenapa? Ya, ujug-ujug tapi tidak ujug-ujug. Ya ini nih, ketika mau menyampaikan yang ini-ini, berhadapan dengan minal khawf, ketakutan, ju' rasa lapar, naksim minal amwal, sakedik harta banda, nyata ma'isah, tadi. Wal anfus,
atas diri watamarot buah-buahan. Tapi beritakan kabar gembira pada orang yang sabar. Sekali lagi, kita pernah bahas di tafsir sebelumnya, sabar ini berita gembira, wabashir. Yaitu orang-orang yang dapat musibah, mereka berkata, kami dari Allah, kami milik Allah, kepadanya kami akan kembali. Bagi mereka solawat dari Tuhan mereka. Dan ini menyamakan dengan baginda Nabi SAW yang memperoleh solawat Allah Ta'ala. Kita bisa mendapat solawat dari Allah Ta'ala. Ada kelompok yang dapat solawat. Baginda Nabi tidak pernah berhenti memperoleh solawat Tuhan. Lalu ada kelompok yang dapat solawat. Hanya kalau mereka bersabar. Nah, lagi-lagi ulaika humul muhtadun, satu akar kata dengan huda. Di sini wallahu la yahdi. Di sana tadi yang sabar itu muhtadun. Mereka dapat huda. Sabarnya itu karena huda. Nah, lalu diselang seolah-olah diselang, tapi sebetulnya tidak. Karena yang ini nih itu pada waktu haji, ini kok tiba-tiba nyelang ini ada di sini nih. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa haji ke rumah Tuhan atau umroh, silakan tawaf di antara keduanya. Tiba-tiba aja dia muncul di itu yang saya maksud tadi ujug-ujug. Tapi sebetulnya tidak ujug-ujug gitu. Nah, sesungguhnya yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari bayyinat dan huda. Nah, jadi ada menyembunyikan dan ada tidak menyampaikan. Beda tidak? Beda ya. Nah, mungkin dalam beberapa situasi kita belum bisa menyampaikan, tapi kita tidak menyembunyikan. Kalau menyembunyikan, dia menutup habis jejak, menutup jejak. Pokoknya tidak kelihatan ini itu. Tapi dia sudah tahu, kemudian dia tutup habis jejak itu dengan cara mengubah-ubah kalimat dari tempatnya, dusta gitu nih, bohong, ikut ini. Itu yang memperoleh laknat Allah Ta'ala di dunia dan akhirat. Yang menyembunyikan, yang tahu dan kemudian ya sengaja dihilangkan jejak-jejak. Gimana kalau di Sahih Muslim? Dan Sahih Muslim kan ada yang dihilangkan itu. Apakah masuk ke sini? Kita tidak bisa juga dengan segera menghakimi, karena mungkin kalau full itu dituliskan seperti adanya, dia sama sekali tidak sampai pada kita. Itu kitab Sahih Muslim itu sama sekali tidak akan sampai. Jadi mungkin para ulama terdahulu, Imam Bukhari, Imam Muslim, karena banyak periwayat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu dari jalur Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam sebetulnya. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Innama ithmuhu alal ladzina yubaddilunah. Dosanya itu bagi mereka yang awal, yang mengubah-ubahnya. Surat Al-Baqarah 181. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu alal ladzina yubaddilunah. Barang siapa yang mengubah-ubah apa yang ia dengar setelah ia mendengarnya, dosanya bagi yang mengubah-ubahnya. Jadi kalau orang itu ikut-ikutan karena ketidaktahuan, ya dosanya ditanggung sama yang mengubahnya di awal. Itu yang kedua. Kalau yang pertama tadi itu apa? Apa maksudnya dihinakan di dunia? Ya tidak beroleh kemuliaan. Hina itu rendah. Hina itu, saya tidak tahu ya kriteria atau definisi ini nih. Kalau di akhirat siksa yang besar, oke ya. Siksa yang besar kan nanti kita belum tahu. Tapi hina di dunia, mungkin kata yang lebih tepat itu kerugian, merugi di dunia dan siksa di akhirat. Nah, jadi bagi dia sendiri, dia tidak memperoleh kenikmatan, tidak memperoleh kebahagiaan dari perbuatan dia ini nih, mengubah-ubah itu. Pada ujung-ujungnya dia akan menyesal juga, katakanlah. Ternyata setelah segala sesuatu dia lakukan, tidak ada juga ininya, tidak ada manfaatnya.
Misalnya menyerang mazhab Ahlul Bait habis-habisan, tidak ada manfaatnya ternyata mazhab Ahlul Bait tambah tumbuh subur, misalnya begitu. Tidak malah jadi hancur, tidak malah jadi habis. Tidak ada manfaatnya. Nah, itu yang dimaksudkan di dunia itu dia beroleh kerugian. Pada akhirnya menyesal. Kalau kata Ayatullah Qoraati, ciri kita perlu huda, ciri kita perlu petunjuk, dan ciri bahwa akal kita itu, akal kita sempurna tapi kurang sempurna lah, itu adanya penyesalan dalam hidup kita. Al-Maksumin alaihissalam, baginda Nabi, itu orang-orang yang tidak pernah menyesal, dalam artian selalu patuh taat sepenuhnya pada Allah Ta'ala. Kita ini penuh penyesalan, jadi kita memerlukan Al-Maksumin, kita memerlukan teladan, karena akal kita ternyata tidak membawa kita pada keadaan tidak menyesal. Di dunia itu dia menyesal pada akhirnya ataupun pada waktu melakukannya juga. Jadi tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kenikmatan. Bahkan pada saat secara sederhana berbuat buruk itu tidak nyaman lah gitu. Tidak tenang, tidak akan bahagia orang yang melakukan keburukan. Mungkin itu yang dimaksud dengan hina di dunia. Perbuatan dia mengubah-ubah al-gadirnya itu, mengubah-ubah kebenaran itu, tidak akan membawa ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dalam dirinya. Tapi kalau kebahagiaan itu misalnya punya harta banyak, definisinya yaitu tidak termasuk ini. Kan kita orang punya harta banyak tidak serta-merta bahagia. Deep down inside their heart gitu ya, jauh di kedalaman sanubari itu ada yang ngeganjel. Nah, yang ngeganjel itu ini. Dan menurut saya setiap detiknya, menurut saya ya, kayak ibu dan bapak kalau berdusta, tiap detik itu enggak enaknya itu. Tiap ketemu sama orang yang kita berdusta sama dia, kita itu enggak enak. Kita tahu kita menutupi kebenaran dari dia. Kalau kita punya sesuatu kebenaran yang kita tahu, kita tutup-tutupi dari orang, hati kita itu tidak nyaman. Oh, gelisah, tersiksa, tidak tenang. Itu tuh di dunianya. Menurut saya tidak bahagia. Beda dengan jabatan, dia mungkin punya banyak harta, ya itu ukuran material barangkali. Tapi jauh di dasar hati itu ada kegalauan di itu, penyesalan luar biasa. Katanya ini kalau dalam mazhab Ahlul Bait alaihissalatu wassalam, Sayyidah Fatimah itu punya rahasia yang disimpan, Sirrul Mustauda. Jadi beliau mengetuk pintu setiap rumah Ansor, mengingatkan Muhajir, mengingatkan peristiwa Al-Ghadir ini. Sayangnya Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam wafat tidak lama setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyesalan orang-orang Muhajirin dan Ansor yang tidak menjawab seruan Sayyidah Fatimah itu hizyun fid dunia. Jadi mereka udah, Sayyidah Fatimahnya sudah wafat syahidah. Jadi mau minta maaf itu sudah gimana gitu. Udah nah itu sesal di dunia. Enggak bisa lagi datang. Mana? Jadi mendingan hidup di zaman dulu atau zaman sekarang? Sekali lagi itu satu perspektif. Sekarang perspektif yang lain, sekali lagi, apa ada yang lain menurut ibu dan bapak di sini ini nih? Yang disembunyikan itu apa di sini? Yang dengan menyembunyikannya dilaknat Allah Ta'ala dan dilaknat para pelaknat. Jawaban paling top, keimanan tadi itu. Masa ada yang lebih tinggi lagi dari keimanan? Ternyata orang menyembunyikan keimanan boleh. Bayyanahu fil kitab, lagi ada dijelaskan di dalam Alkitab tentang orang boleh menyembunyikan keimanan itu. Ini apa yang tidak boleh disembunyikan begitu rupa sehingga dengan menyembunyikannya dapat laknat Allah Ta'ala? Nah, apa? Itu pertanyaan gitu. Jadi kita berdiskusi, kira-kira apa yang disembunyikan ini? Menyembunyikan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tahu Rasulullah Nabi tapi tidak diakui. Betul, betul. Nah, Al-Ghadir, kelangsungan risalah itu. Jadi, apalagi karena risalah baginda Nabi itu
tidak terlalu bisa ditutupi ya. Maksudnya banyak orang menerima risalah Islam menjadi agama yang berkembang paling cepat dan lain sebagainya. Beri saya contoh risalah itu ditutupi. Kayak gimana? Risalah baginda Nabi ditutupi itu kayak gimana? Misalnya ketemu sama orang, kita tahu ini Rasulullah SAW tapi tidak kita perkenalkan sebagai Rasul begitu. Dan ada kisahnya, baginda Nabi bertemu dengan Fulan ibni Fulan, lalu si orang ini berkata, ini putra Abdullah tapi tidak disampaikan Rasulullah. Menurut saya tidak akan mungkin terjadi, karena baginda Nabinya pasti menyampaikan risalah. Jadi dia tidak akan bisa menyembunyikan. Ya Rasulullah kan otomatis keniscayaan ketemu siapapun pasti disampaikan risalah. Atau apa lagi contohnya? Itroh Nabi, menyembunyikan itroh keluarga Nabi, ganti jadi sunnah gitu. Katanya dua-duanya sahih. Kita ikut saja yang dua-duanya sahih dengan kesimpulan itroh lah yang menjalankan sunnah gitu. Keterima dua-duanya. Itu jalan tengah. Jelas yang lebih kuat itroti, tapi karena yang umum itu sunnah, kita gabungkan. Maka sunnah Nabi ada pada itroh. Gitu. Sunnah Nabi ada pada itroh. Jadi saya terima kitabullah wa sunnati, oke. Kitabullah wa itroti. Nah, sesuai ajaran matematika ibu-ibu guru, yang sama dihapuskan. Maka menyisakan sunnah sama dengan itroh. Lagi Asyura, Asyura sudah dijelaskan dalam Alkitab tidak? Sudah. Itroh dijelaskan dalam Alkitab kan mim ba'dima bayyanahu linnasi fil kitab. Itroh ada dalam Alkitab? Ada. Ayat tathir. Asyura ada dalam Alkitab? Ada. Asyura ada. Surat At-Taubah ayat 19-20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabili la yastawuna indallah wallahu la yahdil qawmal zalimin. Apakah kamu kira memberi minum jemaah haji, memakmurkan masjidil haram sama seperti orang yang beriman pada Allah hari akhir berjihad di jalannya? Tidak sama di sisi Allah. Dan Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk. Sekali lagi, huda. Ya, la yahdi. Orang-orang yang berbuat zalim. Sesungguhnya orang yang beriman, orang-orang yang beriman, bentuknya jamak ya, orang-orang yang beriman, yang hijrah dan berjihad di jalan Allah Ta'ala, dengan harta mereka, dengan diri-diri mereka, jauh lebih agung derajatnya di sisi Allah, merekalah orang-orang yang beroleh kebahagiaan, kemenangan. Sebutkan perjalanan jihad Islam yang hijrah. Karena dalam hijrah itu mereka berjihad di jalan Allah dengan membawa seluruh harta mereka, dengan membawa seluruh keluarga mereka, diri mereka, anfusihim. Sebutkan contoh peristiwa hijrah. Jihad yang hijrah. Ada tidak? Hanya Karbala. Sekarang kalau misalnya baginda Nabi hijrah, betul. Tapi baginda Nabi tidak membawa bi amwalihim. Emangnya waktu baginda Nabi hijrah bawa harta? Tidak. Bawa keluarga? Tidak. Peperangan yang lain, sebutkanlah perang Badar, tidak hijrah. Perang Badar hijrah tidak. Apalagi Uhud di Madinah. Mana lagi? Bawa keluarga tidak? Tidak. Jadi ayat itu yang hijrah dengan seluruh harta, dengan seluruh keluarga, dan kata ayat Al-Quran, a'lamu, jauh lebih agung derajatnya di sisi Allah. Dan kalau kita menganggap orang yang memakmurkan masjid, kemarin kan saya tulis, ini termasuk dalil mengapa kemudian orang berziarah. Nah, kalau orang menganggap ibadah haji lebih utama lagi ini. Kata ayat Al-Quran, a'zomu darojatan. A'zomu itu lebih agung, tapi di sini kayaknya dia pakai kata lebih tinggi. Tinggi, tidak amanah lagi itu. Ini azim, ya, azim. Sekali lagi, azim itu mulia agung. Misalnya kayak beginilah,
Astaghfirullahaladzim. Allah Ta'ala kan, mohon ampun pada Allah Ta'ala yang Maha Agung. Jadi ya tinggi, itulah dari risalah menjadi amanah itu ada, walaupun maknanya benar, tapi ada penyederhanaan makna. Dari agung kepada tinggi, mendingan agung, mendingan tinggi. Ya maksudnya kalau kita kepada orang raja yang agung tuh, itu memuliakan. Kalau kita bilang raja yang tinggi, kayaknya nggak pas. Lebih agung derajatnya di sisi Allah, lebih agung. Seberapapun ukuran agung, kafilah ini jauh lebih agung lah. Karena dia menggunakan isim tafdil, menggunakan lebih superlatif. Dan Imam Hussein alaihissalam meninggalkan Masjidil Haram dan meninggalkan haji ketika berjihad hijrah ini. Beliau tidak lanjut haji tapi lanjut ke Karbala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alan nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa anjil khair wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.